Hai, welcome to my channel. Kali ini aku mau bahas bebek Om Aris yang ada di Sukahati Cibinong. Ini untuk menunya ya. Ini kita ambilnya. Jadi kata mbaknya tadi sambelnya kita harus ambil sendiri karena bisa sepuasnya dan boleh semua macamnya. Yes. Seru banget ya. Untuk pecinta sambel pasti happy banget kesini. Jadi aku sekarang lagi di BBQ Om Aris. Aku sama anakku. Kita mau makan. Aku pesen ayam goreng 2 sama es teh manis. Nah ini yang bikin unik di sini tuh sambelnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 macam apa, dan itu gratis mau ambil sambel sepuasnya. Aku kebetulan ambil 4 macam. Ini yang aku ambil ya, ini sambel tomat, ini sambel mangga, ini sambel bawang, ini sambel geprek hijau. Sambal bawang ini aku suka banget sih. Aku paling favorit sambal bawang ini yang suka ada di ayam geprek kan. Sama ini sambal hijau aku suka. Kalau sambal tomat yang biasa aku bikin di rumah. Oke, nanti kita lihat ya kalau udah datang ayamnya. Biasa cewek sambil nunggu makanan datang selfie-selfie dulu. Nah, sudah datang. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk persambelannya aku mau kasih bocoran nih. Tadi yang aku ambil sambal mangga, sambal tomat itu ada di barisan belakang. Itu rasanya manis. Dominan manis. Tapi kalau yang sambal geprek hijau dan sambal bawang itu pedes banget. Entah penempatannya sengaja kali ya, karena sambal kecap dan sambal nanas kayaknya manis juga. Jadi buat yang gak suka manis, kayaknya ambilnya yang di barisan depan aja deh. Ada sambal bajak, sambal bawang, sambal geprek hijau dan sambal geprek merah. Dijamin mantep. Oke deh, segitu aja yang bisa aku kasih lihat. Makasih ya udah nonton. If you like this video, please like and subscribe.